gedeg-gedeg-gedeg. Ayo. Banci. Teke sering ngintip saya mandi kali. Jangankan teke ngeliat saya mandi heran, nah tetangga saya ada yang pingsan. Ya saya lagi nongkrong pas berdiri itu yang ngintip saya sampai pingsan. Ya salam katanya lo perempuan mandi pas berdiri kakinya ada tiga. Saya sadar kok gagang kompak ngample. Anda Ed sepatu siapa sih sepit amat sih pakai ini. Boleh beli 6 ini. Nemu. Puyeng emang kadang-kadang kita mikirin laki ya kok. Padahal mah kita sayang banget kok. Rita ya. Sekalinya keluar Rita. Rita Sugiarto ya. Matanya kelilipan pasir kan. Emang nih. Abang yang bukan aja. Emang Rita. Ya Rita makan yang ditip. Emang ini jangan bohong lo dosa. Emang abang kenal? Kenal. Yang ditipi? Iya. Rita? Iya. Iya saya Rita. Ini? Iya. Kok gak mirip? Kata gue bukan. Kok kata bukan hayu gue? Meselin. Oh, Parel. Parel ya, Parel. Cinta Fitri. Parel. Iya, pemain Cinta Fitri. Mukanya mau begini, Parel. Ah, yang bener. Iya, mirip banget. Iya, pemain sinetron kan. Bocah nongkrong, celananya sobek tong, Parel lu keluar. Emang begini mukanya? Muka gua kayak Parel. Halo, Parel masih muda, laki-laki mau udah pisut. Set deh pakai celana anjing. Bego dicangkok. Monggo punduren. Yang ini. Iya. Bukan anjing. Itu yang hitam. Legend. Ini yang hitam. Iya bukan anjing. Yang kecil. Legend. Yang gantung itu. Iya legend. Kalau ini kan gede nih. Iya itu mah. Yang ini. Legend made. Made, legend made. Made jada. Selenom pekayon. Apa siapa dewek? Bogor bawa sepeda. Orang atau legend ayo aja anjing. Dandanannya buset. Lu kayak yang sering lewat di gang gua dah. Yang di mana? Yang pakai mobil bak hitam. Iya lagi rombongan mau kondang. Ada suara lewat. Baru teriak, cewek bulat, jablay dadakan. 500-an, anget-anget. Yang nibak mobil hitam? Iya. Ya, salam. Bukannya cewek bulat. Apa? Cewek bulat, jablay dadakan, berapa duit sih? Itu menterakan begitu. Ya ampun, itu mah ada juga tahu bulat. Oh, tahu bulat. Yang dagangan di pinggir jalan kan? Iya. Ya kalau teriak tahu bulat digoreng ke mobil-mobilnya. Lah, buset, mobil orang digoreng. Gua ketipu beli tahu bulat-bulat pas gua pegang kempes. Dikompak dulu kali. Gua emang rada benci sama tukang tahu. Ketahuan kalau lagi keder nyari tempat lenong di mana tukang tahu teriak tahu. Jadi menawarin. Gue kayak paling benci sama tukang bubur. Mengapa? Tadi gue makan bubur situ tuh. Emang juga 10.000 apa semangkok munjung. Iya. Gue singkat lah kerupuk doang. Kenyang. Gue mesen bang. Kelanggang bikinin bubur, iya neng. Bisa tukang bubur manggil neng. Tahu matanya kelilipan sambel kayak. Lah gue liat di Jombang tadi lu panggil ucok. Emang gue tukang sambel, bang. Iya katanya, kasih kerupuk jangan ribet. Kasih kacang, emang gigi lagi sakit. Iya. Kasih ayamnya. Iya bang kasih. Enak tuh. Enak dari mana, gue nungguin lama banget. Kata gue tanyain, bang mana buburnya itu dikasih ayam?
Ayamnya diiris-iris, tulangnya dibuang. Dikasih ayam. Diiris tipis-tipis gitu. Ya salam dikasih ayam. Jadi dipotong-potong baru dikasih sambal. Dikasih ayam. Dagingnya dipotong-potong. Dikasih ayam, Made. Ayo, Made, kalau ngobrol begini jangan berhenti, Made. Ya, Made. Lo asal keselnya suara lo beda sih. Yang berubah. Nih ngomong-ngomong Bapak Ajat ngapain ya? Lagi ngerame-ngeramein anaknya. Emang anaknya ngapa? Tahu maling motor apa? Masa Ajatan maling motor itu? Bukan bang. Nah tadi kan kita lewat kesini kan. Di sana ke depan. Lihat di depan kan apabila ada Pertamina. Ada minyak. Yang duduk pengantin. Buset Mang Minan. Jadi Incang Minan. Pelaminan. Iya. Oh nganten. Iya nganten. Kalau inget lihat pelaminan gitu inget kita dulu ya. Iya. Ya waktu itu lo gue kembangin. Emang bener banget. Gue bernangis. Yang abang ngucapin innalillahi. Ya salah mati di. Lo mati aja pelit. Bang ya saya juga inget banget bang. Iya. Gak ada lupanya buat kita kan hajatan malam minggu. Ya kita bulan madu. Yang hari minggunya kita abang yang saya ajak ke Danau Toba. Iya. Abang inget gak bang? Ya. Yang abang cepirit di celana. Kalau apa gitu malu bego. Cepirit diomongin. Kagak ada lupanya pisahnya. Kita ucapin selamat kepada kedua mempelai. Iya. Selamat menempuh hidup baru. Amin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Nanti kita 7 bulan menangkap lenong lagi. Kata yang hajat. Kata gua. Yang hajat. Lu ngomong. Ibu jangan ngomong apa-apa deh. Iya katanya saya terima kasih banget Bang Madi sama Maja udah datang. Gua buru-buru sampai lewat til. Yang mana? Iya. Yang masuk bayar. Musut deh. Bukan til toh. Jorok lu. Lu gimana sih, Dik? Enggak boleh. Banyak bocah kecil tolol. Jalannya jalan apa? Til. Tol. Ih, jorok enggak boleh. Udah mandi til sama tol campurin. Iya emang bener tol, emang panjang ongkok, gede ongkok. Saya bang kalau inget ngomong gitu. Udah amat. Yang inget kita, yang abang malam Jumat bangunin saya kan. Oh iya yang itu yang hujan. Yang hujan iya. Iya. Katakan abang, mah mama gitu. Abang ajak tidur saya. Bocor. Genteng bocor. Udah deh, pergi lu. Apa lu? Pantes banget gua malam-malam naik ke Uwungan. Apa nereng emang lu yang masang? Saya kan sayang banget sama abang. Punya makanan dikit biar katanya abang gak kebagian, yang penting saya kenyang. Ini bukan sayang itu melu, pemborosan. Nih, kita alhamdulillah bisa hadir di kampung ini. Dan perkembangan kesenian di sini kelihatannya udah mulai baik karena ada Erda sama si Bewok di sini, ya nggak? Mudah-mudahan ngapa sih lo? Ya di bayanganku kayak tuyul. Ya ampun, aku baru tahu. Nanti, bukan botak ini bekas pitak. Lah kalau pitak segede gini bisulnya kayak apa deh? Gue baru tahu bini gue kayak Naruto. Gue bukan Naruto, udah jadi si Jarwo. Pakai rambut ada Pak Dewan, M. Soleno, malu. Iya bang, saya juga, padahal betul saya rambut saya depannya di blow, belakangnya di on. Jadinya? Blow on. Si, pakai muka lu mana sih? Sama muka nggak kena. Ya apa lu lagi nikah kok tutupin karung? Emang gue kecapi muda. Kemana? Ini tuh. Nah, bohong ah. Nah, ini kayak pantat monyet. Ngapa monyet di pala gua ada nih? Jalan mulu gua lagi ngekerisin pala. Adi, emang gua bini lo pala kiri sih, Dik? Gua lagi ngekerisin muka lu yang mana lu jalan mulu? Ini. Mana? Ini. Lu kan suka bohongin gua.
Enggak pernah bohong, Bang. Mana? Ini. Benar. Iya. Bang itu. Bang. Lah ini. Benernya ngono. Jadi ah. Cincin itu gede banget, setan. Gua kaget. Ini pala. Eh, ini siapa kata buntut? Isinya oncom epolok. Dijitak sama cincin pecah. Mati gua. Mati. Coba kalau gua mati, lu pikir tukang kemerak bininya tidurnya sama siapa? Lah. Lu udah yang mati mikirin bini orang. Ya, iya, iya. Apa gua jadi setan jeriwis ya? Sini gua pakein. Iya. Diam-diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mana nyeri, nyeri-nyeri teuing. Nyeri hate dipangbalarkeun, entah benang ku disabar. Aduh, ku tiga. Lu lagu apaan itu? Hah? Lagu apa? Lagu Sunda. Sunda? Lu bisa ngomong Sunda? Gak bisa lah. Red, Sunda. Apa misalnya Sundanya dua dari wetan? Oh, Sunda Tai mana? Tai Bakong. Itu yang kayak orang-orang. Di mana? Bukan Tai mana? Ajarin gua dong ngomong Sunda. Boleh lah. Gua gak ngerti. Iya. Kalau orang sini bilang, orang Sunda, punten. Nah, kalau orang Sunda bilang punten, kalau orang sini, permisi. Oh, punten permisi. Iya. Neng, badai kemana? Ya, Neng mau kemana? Kuring tenyaho. Nah, itu saya nggak tahu. Ya, gue belajar sama siapa? Nah, itu, Badi! Kan gue mau belajar sama lu. Lu gimana sih? Gue belajar sama lu nggak tahu. Gue ajarin mau ngata itu, hayo aja. Punten. Permisi. Neng mau kemana? Nah, Neng mau balik kemana? Kuring tenyaho. Nah itu, nggak tahu. Wah, susah gue belajar sama siapa ya? Lu gimana sih nih? Dia kagak tahu. Terus mau gue Sunda nih. Punten. Teman-teman nih. Punten. Permisi. Neng balik kemana? Neng mau kemana? Kuring tenyaho. Boten weru. Lah Jawa itu mah di. Biarin Jawa kawin sama Sunda mah apa urusan lu. Iya gua jadi ngapa jadi mikirin Jawa mah kawin sama orang Sunda. Gua emang keresep punya laki orang Sunda. Emang apa? Gara-gara banyak penyakit punya laki Sunda. Lah kenapa? Punya orang Kerawang. Kenapa? Emang saya memang kagak bisa ngomong Sunda. Asal saya bangun tidur tuh laki saya sopan banget nyediin kopi. Asal ditaruh di depan saya aduk, saya minum, laki saya nanya, Neng, amis ente? Gua cium gelasnya, enggak. Ditambahin lagi gula. Diaduk lagi, gua minum, nanya lagi, Neng, amis ente? Gua cium lagi, enggak. Ditambahin 2 kilo. Lah ujung-ujung gua jadi kencing manis nih. Rambut pakai malu ngeri geledek gala. Gedek mau udah temen gua, orang. Orang ah. Rambut itu mah kayaknya gatel banget nih. Buset, banci bawa serep. Rambut bawa serep. Waduh. Dikata bego marah, dikata tolol kagak senang. Tengah apa sih dia? Itu terbalik anjing. Lah gua maknanya rambut di pala katin terbalik. Karetnya di belakang supaya ini ketutupan, bukan di sini. Aduh. Lu ngapa di sini? Udah di. Ini karet setan nih. Mana di depan ada kancingnya. Sini kebetulan ora. Kalau gua pecah. Mati kalau gua mati. Ayo, bini siapa lagi? Bini siapa ya? Asal matinya di bini orang lu. Bini tukang suling mau gak? Gak apa? Bininya kuru. Kalau ngentut pelit bang, baunya se-RT. Kalau orang gemuk, kalau kentut ada untungnya. Apa? Rumahnya bala, asal diketutin, dus, rata semua.
beda sama nenek-nenek. Emang apa? Uang saya mau kentut pegang tiang. Nah. Pegangan tiang nih, kentut terus bang, pek. Kata saya motor ninja lewat. Ninja masa pepek. Iya, iya. Kebalik. Ya, dia Natal. Oh, penyanyi dangdut. Oh iya, Raja Singa. Raja dangdut. Subhanallah. Artinya belum tahu. Nah, Masya Allah. Artinya masa iya. Masa bodohan. Oke, saya Bung Haji Rom. Beng. Ma. Goreng nasi. Lah. Oke, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Jarang Goyang. Lah, Oma jarang goyang. Apa salah dan dosa ku, cinta suci ku dibuang-buang. Ya, Oma PA. Oke, yang di depan ada di BSD. Lah, jauh amat. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Keramat Tunggak Digusur. Lah. Dibancing ayam murni. Tahu-tahuan keramat tunggak digusur. Benda ke kali jodoh digusur. Ternyata di alang-alang masih banyak orang biang dongdutnya ini. Subhanallah. Gak ngerti. Oke, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Keramat. Bang, saya minta rel. Mau jalan kereta? Itu yang ngiringin lagu. Rel. Oh, iya. Rel. Oke bang, rel. Coba. Rel. Bawa aja. Hai orang-orang, hai manusia. Emang manusia bukan orang. Lu nyanyi bang, ngajak berantem sih lu. Hormati emakmu, hormati ibumu, yang memberanakin, yang melahirkan, yang ngegedein lu, yang membesarkanmu. Darah dagingmu dari susu banci. Wow. Oke, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Ani. Orang mana? Bondo Kacang. Coba bang, Ani. Coba. Ani. Ih, anjing banget, pas banget. Enak suara lu, setan. Ani. Wah, babi enak juga. Lah, ngapa gua nyanyi muka gua di Ragunan? Suaranya pas. Ani, Ani, ya mantap nih. Ani, 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 Ani. Bego. Sunda itu mah Sunda. Itu mah Ayu Nambing, tolong. Lah Ani jadi Ayu Nambing. Ani. 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 Iya. Ani. 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 Ari Ayu. Lah Ayu Nambing goblok. Iya juga ya. Lah si Ani jadi ngayun. Subhanallah. Kagak ngerti. Set gatel amat nyangkut iman. Tolongin sama dia. Lu bini mati kecekek ya dihantepin gae ah. Apa? Aduh leh neng angkek. Oh lu pake neng tadi di Jombang panggil Ucok. Aduh Kakro. Gak akan Subhanallah. Cabut rambut pundak diinjek leher dicabut. Kok nyopot ini tuh? Kalau gua mati ngucapin dukanya ribet. Laki almarhum, perempuan almarhumah. Lu baci jadi aluminium. Bagus orang-orang dikubur lu ditimpak. Nah. Deh. Dia nyawer. Allah.
udah kayak barongsai. Kupingnya kejepit itu, sini gue tolongin. Orang ah, kuping kejepit. Enggak, pala aja sakit apa gimana kuping? Pala isinya polo lah kalau kuping. Lagu Soima yang lagi ngetop. Dengar suara gendang tuh cucung tuh cucung. Dengar suara suling tuh titit tuh titit. Suling bersama gendang titit cucung titit cucung. Nih baca kurang ngajar nih. Lu jangan main musik ah. Main musik begitu, ada kayak kalau gendang-gendang, suling-suling. Nah itu? Lah, suling dicampurin gendang, jadinya titit jucung. Tahu sendiri titit kalau udah ngejucung, susah diemin aja deh. Seduh, pakai air panas. Dikasih bakso godek. Cuman dia kadang-kadang kalau nyikat gigi doang. Apa? Bagus banget. Jepongan. Pak Dudung, aduh bapak. Bambung bambung, iai, udah pedih muka aku jelek banget. Udah capek juga kenapa tuh? Kalau kadang-kadang punya muka begini, apa cucu gue gendong sumeng? Ya emang apa? Sambet muka gue, ada. Di depan di jalanan banyak banget foto M Soleh ada, foto gua kagak ya. Dan ngamung jadi apa sih? Gua bukan apa-apa, artis banyak banget yang jadi pada nyalon. Hah? Aduh, terima kasih. Ya Allah, satu. Terima kasih. Aduh. Abang merah udah mateng lho, gue mau bang kelabu ini. Allah, siapa ya? Duh, ilah lupa inget gue ya. Aduh, kalau 200 lagi mah inget gue ini. Lah duit doang ingetnya. Saya doain. Pak Anggo, Pak Dewan, Bapak M. Soleh ada di belakang. Kita doain, kayak kita lagi doain Pak Yusuf di Somad. Iya, Pak Yusuf saya. Icilengsi, saya doain Pak Yusuf. Nah, anggota Dewan juga. Ya, mudah-mudahan biar panjang umur. Biar berhasil tahun 2019. Biar berhasil. Iya. Dia bilang amin. Terus nyamperin saya, ngasih duit 200. Iya, yang di sono. Yang di sono. Iya, di sini. Di sini mah belum sih. Wah, saya bercanda. Tapi jangan nyangka bercandanya tuh. Lu apaan sih lu, jangan ngomong-ngomongin duit. Iya. Kita, gue mah cara Pak Hajat begini gak senang nih. Emang gak apa? Pemborosan. Nah, emang biasanya nih kalau orang hajatan mah begitu. Hajatan supaya jangan boros, nih depan pagar. Kasih pintu atu. Ntar kalau tamu? Yang kondangan bawa anak, anaknya pegangin di luar. Emaknya aja masuk. Biasanya kalau pagi, yang kondangan perempuan dulu. Perempuan, anaknya 4 di bawah. Jangan dikasih masuk. Lah kalau dia masuk pisang atau aja 4 pisang. Iya. Piring, nasi sepiring-sepiring 4 piring. Lah kondangannya? Menceban. Lah tekor. Tekor juga ya. Iya. Jadi? Rumahnya masuk, nyari tukang masak juga hati-hati. Pengejek? Jangan sembarangan. Pengejek mah gak usah banyak-banyak, 2 orang itu cukup. Lah? Yang ngatur nerima tamu, yang ngatur nyuci piring. Oh gitu? Jadi irit. Tukang masak juga? Jangan sembarangan. Kita nyari yang janda. Janda mau gak bisa masak. Iya, dia megawainya makan mulu ya. Ada janda digampar lu. Gak ada yang nyariin ya, Bang. Nyari tukang masak supaya irit, nyari nenek-nenek yang rada sakit-sakit dikit. Lah kenapa ya, jadi? Nah, pegawai gak mau makan, lu udah gak doyan. Asal Bapak Hajat, Nek, udah makan dulu. Ongkong. Gue mah lagi gak nafsu makan. Nah, cuman pagi-pagi nahlilin nenek-nenek. Kok nyumpahin nenek-nenek lu? Kita... Lu megangin di sosial. Hah? Panjer ini. Buset, sampai 50 ribu. Buset, 50 ribu. 50 ribu kelabu. Halo, nyanyi lagu apa? Cik Batu!
Sunda. Cek bener mah. Bukan Sunda itu mau Batak, goblok. Kalau Sunda mah cek batur mah, bukan cek batur mah. Logatnya beda. Orang Batak nyanyi dangdut aja enggak sama. Jangankan kidung, gubuk munang udah punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Somberet kau. Sudah numpang kentut. Bagaimana bayar? Berak. Goblok. Aneh. Eh, nada lu di mana nada lu? Hah? Nada lu di mana? Itu. Di yang lain. Dulu gue akurin dulu biar pas. Tiung lain yang dikira lain dapat timah balang menjangjang. Gue jogedin PA pas bebeknya keluar, iya gue bilang, waduh musiknya enak juga nih. Baiklah hadirin, lo sekarang jadi artis. Kapan? Sekarang, besok mah tetep aja gak di sumur. Kali ini kita akan hadirkan seorang penyanyi yang sudah cukup tercemar. Sering kali maling jemuran kali ya. Dia kayak orang terkenal. Mungkin Bapak dan Ibu sering menyaksikan Bang Maja melalui CD atau YouTube. Hah? Ini akan begini, bebas tanpa hambatan. Lu jangan diri di depan rumah Pak M. Soleh. Kenapa? Lu kayak bolam taman. Lampu itu kayak sama gua kalau nyantar gua meleduk gede. Mungkin Bapak dan Ibu sering melihat penampilan Bang Maja ya lewat CD atau YouTube. Namun alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu. Iya. Dulu Bang Maja manggung dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung. Iya. Namun alhamdulillah setelah bergabung dengan saya, bergabung dengan Bapak Haji Bolot, tahun ini Bang Maja banyak dipanggil kemana-mana. Tepuk tangan untuk Bang Maja. Terima kasih. Di bulan Juni, tanggal 15 Juni 2018, benar. Bang Maja diberangkatkan ke Bali dalam acara pesta legian di sana. Iya. Alhamdulillah selama 4 hari di sana dapat sambutan yang meriah. Tepuk tangan. Makasih, jangan sama jadi burung dara gitu. Malam ini mengingat undangan dari Bapak Hajat melalui pimpinan Lenong. Iya, Bapak Saman. Bapak Saman. Siman. So tau lu? Sain. Yang Hajat? Iya. Pak Unan. Tau menanan. Budi temenan emang bapak gua. Malam ini mengingat undangan dari Bapak Hajat melalui pimpinan Lenong. Bener. Dan dilindung oleh Bapak M. Soleh. Iya. Terpaksa Bang Maja hadir. Bener sih. Seharusnya Bang Maja malam ini jam 4.30. Iya. Bang Maja harus berangkat. Bener sih. Karena seniornya Bang Maja sudah nunggu kehadiran Bang Maja, Bu. Tolong Bang kasih tahu Bang, senior saya. Senior yang nunggu Bang Maja diantaranya Bapak Haji Bokir, Bapak Haji Nasir, Bapak Haji Bodong,
Bapak Haji Tile dan Ibu Haja Nori. Mudah-mudahan besok Bang Maja nyusul. Cepetan! Nah janganlah. Adik! Gue rasa bangga nih, pantat kudu megar. Mulu ayam menelur. Musut deh. Gue kirim senior gue masih ada. Di sono belum ada jadi banci. Ya tapi gue kalau ngidup gue mati. Dalam matiin lu mau gampang. Gampangnya mah apa? Tidur tengkurem. Terus? Belakang lu gaurin nasi. Lah itu matinya di mana? Di patolin ayam. Emang juga sih kalau ayam merah kan sendiri dia kalau udah matok. Di kepret-kepret mati tuh banci nih. Geger orang sini, banci mati di patol ayam. Hadirin. Ini dia penyanyi kita. Ya. Maja Celeti menuju pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menghibur keluarga besar Bapak Hajat. Saya akan membawakan sebuah lagu berirama. Ini apa yang jalan Malaysia ya? Masan gue udah berhenti. Madi. Madi, berhenti Madi. Belum tahu gua Madi. Nih gua. Siapa lu? Gak tau. Lu kagak kompak kan ada yang nyenter dong? Bukan, gua ngikutin lu, gua nyebur. Nah ulang lu. Pantes banget gua jadi artis patah tiga kaki gua. Ini dia, penyanyi kita. Oke. Okay. Maja Celeti menuju peta. Inilah Koboy, muka BS deh, nyari cokek. Baju nyari cokek. Bang, musik. Bini saya mau nyanyi, tolong ngiringin Matahlil. Sampai di tempat ya. Ntar kalau ngubur jangan di tengah, di pinggir ya. Supaya ngapa? Ntar kalau diperiksa cepet gue lari. Mati lu. Maling-maling motor gue lari. Buset, lagu apa itu? Gak tau. India, India. India mah ya. Mobil curian. Motor gadean. Lah. India. Ada itu kalau India begini. Boleh si surat ujung pantat si senang pada butik ay buset lagi India nyebut pantat si senang jabahem Jawa nonggeng di kamar Jawa lu lah India ke Jawa Jawa mereh tum tum nih mereka jeteh bolem bolem tum nih mereka jeteh bolem bolem mereka di kebun jahe banci boleh dalem. Ini yang begini nih mere naon eta mah kumaha aing lu India apa sudah sih lo mere tuh mere itu nyuling tut tit metua tut tit mere metere tut tit metere tut tit mana di rumah Mani belum kenal titit. Ini mah udah jadi bebek. Wek. Titit jadi bebek. Nyanyi dangdut, ntar gua gendangin. Dangdut. Ya. Tiada harapan lagi. Tasi jingin dar gendut, tasi jingin dar gendut. Sini bang, sini bang. Tiada harapan lagi dari jingin dari gitu. Untuk jumpa kembali dari jingin dari gitu. Padamu wahai kasih dari jingin dari gitu. Yang kini lama pergi dari jingin dari gitu. Emang enak banget kan, kita berkata-kata.
tuh tolol. Ada ketak tong nunggang tuh bukan tar kencing tar tuh, emang gua mabuk jengkol. Lalu mah protes mulu ah. Kosida. Kosida. Ya. Ana bawa kia asmalatin syani. Pikir-pikir kita nggak nyebur, pikir-pikir kita nggak nyebur. Baru ingat iwakam di maasani. Pikir-pikir kita nggak nyebur, pikir-pikir kita nggak nyebur. Kia asmalatin syani. Pikir-pikir kita nggak nyebur, pikir-pikir kita nggak nyebur. Kata koki jangan mancing mulu deh. Gua main rebana diomelin juga. Rebana bukan begitu yang kayak merawis. Merawis orang mana? Orang Pondok Kajang. Nih bunyinya brak pring pring brak brak pring pring brak brak duduk pring pergi. Lagi siapa yang nonton? Lo tahu. Lo udah pada pergi semua. Magadir nenek nenek. Magadir nenek nenek. Nah itu nenek nenek ih. Nama Gadir. Magadir nenek nenek. Bapak Gadir walu. Magadir. Kucing lapar. Pengen makan nih ada pala tongkol. Eh, kok kleset gue banting loh. Untung gue gak keceplosan. Tongkol beda tipis. Magadir. Tuh, tua bangga. Tuh, tua di panggung. Ya. Magadir, ya Samsu mana? Magadir, ya Samsu mana? Jinggo juga boleh. Asal jangan rokok serutu. Lalu Magadir minta rokok sih. Hantu ya. Bang, bini saya mau nyanyi bang. Iya. Ya bang. Lagu untuk dalam lumpur bisa gak bang? Blebek-blebek amat. Blebek-blebek. Maja. Maya bego. Maya, Maya lagi beranak. Dikit bang. G. Sayang. Cewek nyariin lu. Mana? Namanya Eli. Kalungnya gede banget. Janda perawan. Tahu rambutnya pirang. Model ya. Janda perawannya mah gua enggak nanyain, cuman gua lihat tetenya 8. Anjing deh. Anjing dono baju hijau nyariin lu deh. Anjing. Hatiku sudah rindu kepada Dewan. Pak Dewan Soleh. Pak M Soleh. Pak M Soleh. Emang udah nukarin dia? Apa kalau saya nyanyi inget Bapak? Bapak saya sepil gak diangkat. Nomor ganti kali. Oh, udah mati. Sialan. Gua kira baterainya lobet. Dagangan rapiin, ntar ada yang diajan. Iya. Ayo warung, ayo warung. Warung. Ngohon yang campur lintah. Lah. Buset tuh patat gede-gede amat. Wah. Pasti itu tunggir gede itu. Hah? Ngopi apa ngopi? Kok botak baik? Saya ngopinya manisin. Manisin
Kagak ada orang ke pasar. Mau? Ayo. Lah? Cap bendera ada itu. Benderanya Amerika. Hah? Apa yang warung gua tolong? Ya salah kalau begitu. Lagunya warung tawarin ngopi. Ayah. Ah? Bagaimana warung mau laku? Lu nya malas. Ini Sang Ambon. Sang Pulo, Abang Ho, Sang Bango. Dagang mau supaya banyak yang mampir, sering-sering ngongkong. Ngongkongnya mudah-mudahan banyak abu lalur hijau mas galak kali ya duh kita lagi dagang gimana caranya udah ntar gua doa-doain dah ini kue apaan bang buset jorok lah pedagangan memek itu kok kue di memek memek di memek memek kue di memek. Woi di bawah. Tolong bantu yang lagi dagang gimana caranya? Pantesan tempat tidur gua pada berobot mulu, pantat kayak begini. Asal begul gubrak, asal begul gubrak. Ini olok bangku. Iya, asal dia duduk di bangku patah. Ya. Egan, duluan. Waalaikumsalam. Duluan. Kan, nah ini. Ayo kopi, warung ayo warung. Ini rumah saudara saya. Oh, yang bilang pacentan ini kuncinya. Ya, alhamdulillah tuh dia dagang rame bisa pasang bohlam. Mana? Oh, terang banget. Bohlam. Aku. Bohlam kok? Kalau orang kata bohlam. Ya, nyala-nyala terang ini apa ini? Itu semangka. Nih, lu mau nih cilok. Cilok. Cilok, cilok. Ada bumbu kacangnya. Hah? Nih, asal lu gigit rasanya. Enak. Asem. Jangan ini kan, ayo. Kopi, kopi. Eh, nih, Sang Ambon. Oh, Sang Ambon bukan Sang Bango. Sang pulonya habis. Hei, ini saya masuk. Wah. Saya. Eh, orang. Mom, masalah. Apa kabar sehat? Baik. Eh, kapan sakit, Om? Ngopi, ngopi, ngopi. Ini pelayan. Nih dulu mah saya ini masih kecil yang mandiin saya, yang makain baju saya. Pas barangnya gede saya enggak mau. Maksudnya dia maksudnya dia udah gede. Lagi kecil lu mandiin. Iya, saya mandiin. Pas dia udah gede lu enggak mau. Celana saya yang makin pas barangnya gede saya nggak mau. Iya pas udah gede gitu. Orangnya gede gitu. Barangnya. Ya. Tolong. Hey. Ya maklumin aja orangnya anu gitu. Ini lo ngapain sih ya gitu? Emang di kampung ini yang begini abang lang. Oh gila. Emang begini gila deh. Iya. Iya yang paling pea. Oh gila. Udah makan? Oh belum. Belum. Lah sama dong. Ceng, doyan gabus. Gabus. Lele, lele, doyan lele, lele. Lele, doyan. Lele. Yang ada kumisnya? Iya. Ya itu. Dipecah. Pecah pakai sambal? Iya, dipecah. Ya, cuman empangnya ditaruhin jamban. Ada lagi enggak selain yang itu? Doyan pecah lele jumbo diberakin. Doyan, 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 enak itu. Enak apa? Enak pakai lele jumbo, Bro. Kembun. Lele jumbo. Ini saya bawa juga mau nih dunungan lu ya. Oh yang katanya dadu duda. Ini bego ngomong salah mulu. Iya ya bego nih ya. Mom. Jangan-jangan deh kalau dibangun butuh terlihatan. Mung, gue cariin jodoh tuh Mung. Oh, oh mau jodoh? Iya. Yang rambutnya panjang apa pendek? Gue mau biarin dah yang miring-miring dikit. Anak mencong mau? Nah, boleh-boleh. Anak mencong? Anak mencong? Dari Ciledug ke sono? Mau obat gue? Dari Ciledug ke sono kan? Ini mirip.
Itu bukan mencong, menceng. Ah, menceng gua sono. Lu mau anak kebun kacang? Wah, itu yang bodinya cakep tuh, anak kebun kacang. Anak kebun kacang? Iya, yang bodinya mulus. Kebun kacang? Iya, bodinya cakep tuh, begitu-begitu. Nah, lu gak kenal kebun kacang? Bos udah balik lah. Kacang. Ah. Mung. Lah, Mung. Lah itu mah sampai blang-blang begitu di kepala gua. Ini gua pakai sado. 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 Bener itu. Nah, tadi salah. Salah lu. Hah? Emang apa jadi gua yang salah? Mung. Ini ngomong-ngomong saya kapan ngopinya? Oh iya, siapa namanya? Encengnya? Ah, anu kopi sasetan, no? Sasetan, iya maksudnya kopi susu. Mung sasetan, no? Sasetan? Yang gua sasetan ada ga? Iya. Yang giginya kayak ganda lupo. Itu sasetan. Ini namanya Cepitoy. Oh, Cepitoy. Oh, lu yang bukan aja lu. Pemain bola. Nama gua mah warisan dari orang tua, nih Siti Marjuki. Oh. Kalau Siti emak gua, Marjuki ya. Bapak gua. Kalau ini sini? Belum punya nama, gue belum punya nama. Ini juragan saya mau ngopi. Iya. Mau istirahat kalian mau. Dunia, gue mau masakkan dulu ke dapur ya. Belakang dapur, belakang. Lewat belakang. Itu mah nggak ada dapurnya, orang nggak ada nih. Dia mau cari dapur. Cari dapur yang hajat. Masak air biar empuk dah. Air mau nggak dingin keras, bego. Biar empuk ini. Dulu gue mau ngangetin ya. Pantat gua. Mau lo tenteng kelapa? Tenteng. Tenteng kelapa. Yang manis. Tenteng kelapa. Iya yang gurih. Iya mau. Tinggali. Mau. Nih tenteng kelapa nih. Nih tenteng kelapa nih. Kok doyong. Ya, ini juragan saya mau. Ini kalian mau kenal sama mana, Bang? Anak cikaya saya. Ayo. Hah? Ini janda baru 6 bulan. Ya. Hah? STNK-nya gua. Kalah motor. Panitia mati. Ini janda sebulan. Nih, PPKB-nya kebakar. Nih, gua. Nah, ini nih. Ini janda juga. Ini ya. Janda. Gua mah tahu kata jadi perempuan yang gua heran. Lah gua ngencing nongkrong ngadep dulu keluar yang halo kenceng banget. Udah dioplos berarti. Ini janda juga. Ini yang disebut janda sebelah ini. Ini sisa genderuwo. Di anaknya tadi. Mana pakai sepatu pantupel. Mong? Ya, kalau mau ngobrol, ngobrol. Iya. Ngobrol. Iya ngobrol. Nyembrol begitu. Berbicara. Ngomong, berbicara. Itu ngomong. Apa panjang banget ngobrol. Emang gak agak bisa nyebut R jadi ngibet. Mong. Oh ntar bisa ngoceh. Wong, ini nama siapa sih itu? Ini juragan. Juragan siapa? Juragan saya. Siapa? Siapa? Jangan nyebut juragan. Ini tuan saya, jadi nggak pakai R. Iya ribet. Siapa Mung? Tuan. Enggak tadi yang tadi. Juragan. Kurang dengar kurang. Juragan. Hah? Aduh, ini lucu warung ya. Gede banget. Itu kan banci bawa otot tuh nembus. Oh ada orang mandinya tuh. Nah itu ada nenek-nenek lagi cebok tuh. Masih ada kan? Udah kanyut. Dah nih bagaimana kopi nih? Anggap kopi mah hitam. Cing mana sekarang di dalam dah istirahat bagian ini mau urusan saya. Lu mau gua seduh? Gua ngangatin sayur, lu ngapakin kayu. Iya udah. Lu salah nih. Masa gue perempuan ngampakin kaki? Ya, saya kan udah lama gak kerja ya. Saya punya kerjaan, saya mau. Ngapain? Benerin genteng. Benerin genteng? Iya. Maksudnya apa dan merosot? Ya gentengnya ambruk, saya benerin. Ganti. Nah kalau gitu lu nawar-nawarin telur asin, no? Iya, telur dari Brebes. Nawarin telur asin? Iya, yang rasanya dalam kuning gak ketat.
Iya, yang telur udah asin lu tawar-tawarin. Bisa? Bukan telur asin dari Brebes, bukan. Mana? Udah tuh, Cik. Ini bagaimana ini? Nih, saya pengen ngopi. Nih, ini kue lapis nih. Itu dagangan. Jangan ditempek-tempek orang ini. Itu dagangan orang. Ini kue BSD nih. Kue apaan, Unti? Kue BSD. Duh. Nah, ini bol. Kue ijo. Ini isinya telur ini. Ya. Teng, ini kalau begini saya kapan ngopinya? Saya kapan ngobrolnya sama Ucing situ? Hah? Kopi apa ya? Adanya kopi apa? Ini. Siapa ini? Salah. Oh, iya. 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 Oh, cemilan. Kuaci kali ya, makanan kecil-kecil ya. Udahlah Cing lah, ngaso dulu Cing lah. Hei, kok mau istirahat dulu ya? Iya. Cing, salah. Cing. Itu mana sih ya? Emang lewat pintu tadi Cing? Mau apa mau? Ambil Cing, ambil. Apa banget?